الله الله لا إله إلا الله الله الله. Dan juga diberikan peluang untuk melakukan kebaikan sekali lagi. Alhamdulillah. Dalam masa yang sama, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam masa ini kita masih lagi, alhamdulillah ya, masa ini kita masih lagi digolongkan bersama-sama orang yang tidak sesal ataupun kesal. Kita bersyukur kerana kita digolongkan, alhamdulillah, bersama orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa semoga kita tidak digolongkan bersama-sama orang yang kesal, yang tidak boleh membuatkan kebaikan, yang dah nak apa nazak dan sebagainya baru kita dah kesal, sesal kerana tak cukup buat kebaikan di dunia. Kerana tidak cukup mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara salah satu perkara yang patut dan wajar kita rasa beruntung adalah mengenai ajaran agama kita, mengenai ukhuwah. Sebelum saya ambil atau sebelum saya sentuh mengenai ukhuwah ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin lontarkan soalan, ingin berikan soalan. Tapi sebelum itu, kita memahami dan kita mengetahui bahawa Al-Quran dan juga sunnah ini menjadi panduan bagi kita. Banyak sebenarnya ajaran ataupun intipati mesej dalam Al-Quran ini yang menceritakan, yang menerangkan tentang berbagai-bagai perkara. Dalam Al-Quran kita boleh dapati bahawa ianya menerangkan mengenai hukum hakam. Hukum hakam yang biasa yang kita dapat fahami, hukum mengenai solat, mengenai haji, mengenai puasa, mengenai hukum talak dan lain-lain lagi. Dan dalam masa yang sama juga, dalam intipati ataupun mesej-mesej Al-Quran ini ada juga mengenai ajaran-ajaran ataupun nasihat-nasihat tauladan yang boleh kita ambil sebagai contoh nasihat dan tauladan yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga Fir'aun. Yang di mana Fir'aun ini berasa bongkak, berasa dirinya Tuhan, sehingga satu hari itu Fir'aun berasa kesal, sesal. Kerana semasa dia merentasi laut yang telah dibelah oleh Sayyidina Musa AS, kemudian Allah SWT tenggelamkan tenteranya dan dia sekali, dan juga karamkan segala senjata dan juga segala harta benda yang dibawanya. Dalam masa yang sama juga kita boleh belajar di dalam Al-Quran mengenai berbagai-bagai kisah dan tauladan, mengenai kisah Nabi Musa dan juga Nabi Khidir, mengenai Isra Mi'raj, mengenai Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ganjaran orang-orang yang melakukan kebaikan, ganjaran orang-orang yang melakukan kejahatan dan berbagai-bagai lagi. Jadi soalan saya ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya harap mungkin anda boleh jawab dalam hati ataupun secara perseorangan, tak mengapa. Dalam mesej Al-Quran secara keseluruhan, secara 100%, rasa-rasa anda berapa banyakkah yang menceritakan, yang menerangkan mengenai hukum dan hakam? Berapa, soalan saya, berapa banyakkah yang menerangkan mengenai hukum dan hakam? Saya dikongsi oleh seorang ustaz mengenai informasi ini. Kemudian saya kongsi bersama sahabat-sahabat saya. Saya juga tanya apakah pendapat mereka tentang informasi ini. Semasa saya bertanya, ada yang menjawab ayat-ayat yang menerangkan mengenai hukum dalam Al-Quran ini mungkin ada 50%. Dalam 100% tu mungkin ada 50%. Yang menerangkan mengenai apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib dan sebagainya.
Ada juga di antara mereka yang memberitahu saya bukan 50% tapi mungkin 60% ataupun 70%. Rasa-rasanya apa jawapannya? Jawapannya adalah dalam 100% intipati ataupun mesej dalam Al-Quran, hanya 8% sahaja yang menerangkan mengenai hukum. Hanya 8% sahaja yang menerangkan mengenai hukum dan hakam. Soalan kedua, berapa banyakkah di dalam hadis sahih? Dalam hadis yang banyak-banyak tu, hadis sahih ni, berapa persenkah yang menceritakan, yang menerangkan mengenai hukum dan hakam? Mungkin ada di antara anda mungkin boleh assume kalau Quran 8%, kemungkinan hadis ni sama lah 8% ataupun 7% ataupun dekat-dekat lah 9% ataupun 10% dan sebagainya. Tapi jawapannya hanya 2% sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di dalam intipati hadis yang menerangkan mengenai hukum dan hakam, hanya 2% sahaja. Bermakna ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ayat Al-Quran yang merangkumi 6,236 ayat, ataupun ada di antara ulama yang mengatakan 6,666 ayat, hanya lebih kurang 500 ayat sahaja yang menerangkan mengenai hukum. Di dalam hadis sahih yang kita belajar selama ini, dalam lebih kurang 100,000 hadis sahih yang ada, yang boleh didapati, hanya 2,000 hadis sahaja lebih kurang yang menerangkan mengenai hukum dan hakam. Apa yang kita boleh belajar daripada pengajaran ini? Tuan-tuan, salah satu perkara yang boleh kita renungkan adalah kalau di dalam Al-Quran hanya 8% sahaja ayat ahkam, ayat hukum, bermakna lagi 92% menerangkan mengenai kisah-kisah tauladan, pengajaran, akhlak, tuan-tuan. Akhlak, kebaikan akhlak ataupun kepentingan akhlak sesama insan. Sedangkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat 151, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ayat ini menerangkan mengenai peranan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah peranan utama Rasul sebelum ini, semasa kehidupan mereka? Maksud daripada ayat ini, kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan membersihkan jiwa kamu. Ya, membersihkan jiwa kamu dan mengajarkan kepada kamu Al-Quran. Peranan yang utama adalah membersihkan jiwa. Peranan yang kedua adalah untuk mengajar Quran, konten-konten yang ada di dalam Al-Quran, hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Sebab itu, semasa Islam disebarkan, Islam tidak, Rasulullah SAW tidak terus sebarkan tentang hukum hakam, tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh, tapi tauhid terlebih dahulu. Di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada sini adalah kepentingan ukhuwah sesama insan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hal ini seakan memberikan kita satu panduan ataupun memberikan kita satu kenyataan bahawa akhlaklah yang patut kita semai dalam diri kita, yang patut kita tingkatkan dalam diri kita, yang patut kita kongsikan segala akhlak yang baik sesama insan. Agama kita ini sangat menitik beratkan tentang akhlak, sehingga kan mengenai ukhuwah sahaja, kita bukan sahaja digesakan untuk berucap baik sesama insan, kita bukan sahaja
digesakan untuk bersangka baik sesama insan, tapi kita juga digesakan untuk berdoa kepada saudara mara kita walaupun kita tidak ada di pandangan mata kita. Saya ingin kongsi sebuah hadis yang menerangkan apa yang saya maksudkan ini. Hadis Nabi SAW yang bermaksud doa seseorang Muslim kepada saudaranya ketika di luar pandangannya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang malaikat akan mendampinginya dan setiap kali dia berdoa kebaikan buat saudaranya, malaikat itu akan berkata amin dan ianya bagi kamu juga. Kita digesakan ni, kita diberikan ganjaran dan digesakan untuk merapatkan lagi. Maknanya connection ni, ukhuwah kita ni bukan sahaja terbatas dengan komunikasi, terbatas dengan kalau kita jumpa seorang itu. Kalau kita tak jumpa seorang itu dah lama, kita doakan dia. Kerana itu diajar oleh dalam agama kita. Kemudian tak cukup, kita tak dapat jumpa dia pun tak apa. Kalau orang-orang yang telah pergi terdahulu sebelum kita, kita diajar satu doa yang sangat-sangat menarik. Apa doa itu? Rabbighfirli, Rabbighfirli, yang bermaksud Rabbighfirlana warhamna, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara kami yang telah terdahulu meninggalkan kami. Sehinggakan orang-orang yang telah pergi terdahulu sebelum kita pun kita doakan kebaikan kepada dia. Begitu berkata interestingnya agama kita ini. Begitu agama kita ini ajarkan kita, didikkan kita kepada akhlak yang sangat mulia. Sama ada kita ni di pandangan orang, berjumpa orang ataupun di luar pandangan orang, sama ada orang itu dah pergi terdahulu sebelum kita pun kita doa kebaikan kepada dia. Ya, itulah di antara akhlak-akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah sama-sama, janganlah kita bergaduh ataupun bertelingkahan kerana perkara kecil. Yang mana sambut maulidnya, yang mana berpendirian sambut maulid ataupun tak sambut maulid, kita bergaduh, kita bertelingkah. Tapi kita lupa objektif yang utama ukhuwah itu apa. Kita lupa objektif yang utama agama kita itu apa. Kita lupakanlah kalau dia berpendirian nak buat rakaat tarawih 20 ke 8 ke dan sebagainya. Tapi dalam masa kita gaduh tu, kita lupa apakah objektif yang utama kita dalam agama kita, iaitu kita menyemai ikhwah, kita merapatkan silaturahim di antara satu sama lain. Ikhwah yang saya hormati dan saya kasihi sekalian, sebuah lagi hadis Nabi SAW yang bermaksud seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah di antara amalan yang terbaik dalam Islam? Rasul kemudian berkata, memberi makan dan memberi salam kepada sesiapa yang kamu kenal atau yang kamu tidak kenali. Kita beri salam. Kenapa kita beri salam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kerana kita tak nak semaikan dalam diri kita sifat iri hati, sifat dengki dan sebagainya. Ya. Bukti seseorang itu terlalu banyak perkara-perkara negatif dalam hatinya. Kita ambil contoh orang yang tenung, orang yang baru-baru ini ataupun ada berapa banyak banyak juga insiden-insiden. Kalau orang itu tenung kemudian bergaduh dan berkelahi dan sebagainya sampai boleh melibatkan pembunuhan dan sebagainya, itu semua kita tolakkan.
Kemudian satu lagi hadis, Nabi SAW bersabda, bermaksud, dan kamu tidak akan masuki syurga selagi kamu tidak beriman, dan kamu tidak beriman selagi kamu tidak berkasih sayang. Mahukah jika aku tunjukkan sesuatu jika dilakukan maka kamu akan saling berkasih sayang? Apa jawabannya? Nabi kata, tebarkanlah salam di antara kamu. Jadi mulai pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita buangkan sifat ego kita, buangkan sifat memendingkan diri kita sendiri. Kita tebarkan salam. Itu identiti kita. Kita berikan salam kepada orang-orang yang kita tidak, yang kita kenali, khususnya yang kita kenali, dan kepada orang-orang yang kita tidak kenali juga kita berikan salam. Semoga dengan akhlak yang baik ini, yang kita teruskan ini, kita boleh dapat semai kasih dan sayang sesama, sama Muslim, insyaAllah. Bayangkan jika semua saudara se-Islam kita dah kuat, maka kita boleh, barulah kita, apa yang kita impikan, iaitu kita nak lihat agama kita ini mulia di pandangan globalisasi, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi insyaAllah semoga apa yang disampaikan ini menjadi satu manfaat bagi anda. Semoga ianya boleh difahami, yang kedua. Dan yang terakhir sekali, semoga ianya boleh diamalkan dengan sebaik-baik amalan. Dan semoga kita ini tergolong bersama orang-orang yang memberikan manfaat kepada diri dia sendiri dan juga kepada diri orang lain, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdani wa fi ni'amahu yujazi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi hawqil fadlati al-'azimati wa sabri al-matal Qur'anil 'azim an taftah lana min kulli khair wa an tafaddal 'alaina min kulli khair wa an taj'alna min ahli al-khair. Wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahli al-khair wa an tahfazana fi adyanina wa anfusina wa auladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'usin wa dayir innaka waliyun kulli khair wa mutafaddilin kulli khair wa mu'jilin kulli khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.